Halo teman-teman, selamat datang di Agustation Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial chord plus melodi lagunya Oasis yang berjudul Rock and Roll Star. Seperti biasa, sebelum masuk tutorialnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk di lagunya Oasis ini nanti ada 7 bagian chord. Jadi yang intro, pertama intro, first, pre-chorus, chorus, bridge, solo, terus yang terakhir outro. Kita langsung masuk ke chord yang intro aja. Untuk chord intro, chordnya B sama E, cuman E nya di bawah sini. Jadi B nya 2, senar 5 sama senar 4, terus E nya ke bawah, senar 4 sama senar 3. Kita mulai gejrang dulu. Balik gitu aja untuk intronya. Diulang sekitar 4 kali untuk chord yang itu. Setelah dari yang chord intro yang tadi, masih di intro cuma chordnya beda atau genjrangannya juga beda seperti ini. Gitu, jadi pertama di B sama, terus nanti jari manis kita ditekan terus lepas, tekan lepas, tekan lepas, jadi gitu aja, lepas, tekan, lepas, tekan, terus turun ke E sambil di slide ke fret 4, naik lagi, ulang lagi. Untuk yang ini diulang 2 kali, setelah itu ke sis. Cuman 2 senar yang ditekan, senar 5 sama senar 4. Senar 5 di fret 4, senar 4-nya di fret 6. Terus ke A. Yang digenjreng senar 5, 4, 3. Setelah dari A ke B lagi. Untuk yang intro, setelah dari intro masuk ke bagian yang first. Untuk yang first chordnya sama dengan yang di intro, cuman intro yang bagian kedua, jadi itu dia akan di first, diulang 2 kali. Setelah dari first kita masuk ke bagian yang pre-chorus. Setelah dari first, untuk pre-chorusnya langsung ke sini. Untuk pre-chorus chordnya kita mulai dari Gis, G sharp ataupun Gis. Jadi senar 6 di fret 4, senar 5 nya di fret 6. Setelah itu ke E. Jadi E kayak gini aja. Jadi yang digenjreng juga cuma 6, 5, 4. Setelah E ke B. Ulang lagi Gis, E, B. Untuk Gis EB diulang 3 kali, setelah itu ke A.
Terusnya dari A ke Fis. Setelah dari Fis berakhir, langsung masuk ke bagian yang chorus. Untuk yang pre-chorus kodenya A, E, itu B. Ulang lagi, A, E, B. Itu untuk kode yang di chorus. Setelah dari chorus, kita ulang lagi, first lagi, terus pre-chorus lagi. Terus chorus jadi verse kedua, pre-chorus kedua, chorus yang kedua. Setelah dari chorus yang kedua langsung ke bagian yang bridge. Untuk bridge chordnya sama dengan kayak di chorus. Bridge chordnya A, la 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 E, la 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 la, terus masuk ke bagian yang solo. Untuk solo chordnya sama dengan kayak yang di first, sama dengan yang di intro bagian yang kedua, terus juga sama dengan yang di first. Itu solo daily diulang dua kali. Setelah dari solo masuk ke bagian, oh ya, sebelumnya untuk melodi yang di solonya kita mulai dari senar 3 di fret 8, klik sekali, kita contohkan dulu. Pertama di senar di fret 8, petik sekali, terus ke 7, 8 lagi, 7, terus naik senar 4, fret 9, pas. Sembilan lagi, dengan pelan-pelan. Bawah lagi. Untuk bagian kedua. Selanjutnya tekan di senar 3 fret 8 di genjreng 3 senar ke bawah. Dengan pelan-pelan. Selanjutnya ulangi lagi yang di awal. Diulang dua kali. Pertama gini. Ulang lagi. Yang kedua, bagian yang kedua seperti ini. Terus selanjutnya langsung ke sini. Genjreng lagi kayak yang di awal. Ulang lagi. Terakhir. Kita contohkan dari melodi awalnya.
ini untuk melodi solonya. Setelah dari bagian yang solo masuk ke bagian yang chorus, langsung ke chorus. Setelah dari chorus masuk ke bagian yang outro. Jadi habis chorus ke outro ke A. Di genjrang agak lama. Terus ke fish. E. Fish lagi. E. Fish. E 4 kali. Terus pindah genjrengan atau beda awalnya kayak gini. Itu 4 kali, setelah itu langsung ke genjrengannya beda, cuma chordnya masih sama. Itu juga 2 kali, jadi yang awal 4 kali, terus itu 4 kali juga, terus masuk ke lirik yang bagian outro. It's just rock and roll, it's just rock and roll. Untuk bagian yang terakhir, jadi diulang-ulang aja. Fish, E, Fish, E. Nanti saya juga sertakan chord lengkapnya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Itu tutorial lagunya Oasis. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.